Bapak dapat minyaknya di mana, Pak, minyak goreng, Pak? Ya, di warung. Dengan harga berapa, Pak? Ada 19, 18, paling murah. Biasanya, Pak? Ya, kalau di kalau untuk paret ini, ya pas 28, 2 liter. Kelangkaan minyak goreng di Kota Lubuk Linggau dampaknya sangat dirasakan oleh para penjual gorengan. Mereka sangat kesulitan mendapatkan minyak goreng. Acap kali mereka tidak berjualan karena tidak mendapatkan pasokan minyak goreng. Padahal mereka sudah mempersiapkan bahan baku untuk menjual gorengan di malam hari. Namun apa daya, mereka tak mendapatkan pasokan minyak goreng sehingga mereka tidak berjualan di malam itu. Langka itu memang minimal 20, 40 di kemarin. Kemarin aja nggak jualan, nggak utang, udah terus nggak dapat minyak, jadi nggak jadi jualan. Belanja udah. Belinya di ini ya, di warung. Iya, ini tadi dapat di warung. Dengan harga? Harga 40 liter, 2 liter kan. Tetap itulah kan ada ibu-ibu kemarin tuh, coba dinaikin. Operasi pasar jual minyak kemarin? Pas itu udah habis, tinggal gula sama